sa Carson Security. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini jam 15.38 saya berada di stasiun Yogyakarta, tepatnya di pintu timur. Ini sedang menuju ke bangunan utama ya. Kali ini saya ditemani oleh Mas Binar. Hai. Maskot Balai Esa. Maskot Balai Esa dong. Ampun, sepuh. Bahaya. Jadi pada sore hari ini kita akan menghadiri acara seremonial atau peresmian juga ya. Itu miniatur lokomotif terbesar di Indonesia yang waktu itu di awarding oleh MURI ya. Kerjasama antara 3D Jaiku dengan IRPS dan KAI juga. Itu roadshow, jadi miniaturnya dari Lawang Sewu kan pertama ya setelah awarding, lalu ke Surabaya. Dan setelah dari Surabaya ini pindah ke Yogyakarta. Dan pembukaannya ini akan ada seremonial dulu. Dan menurut info ini rencananya juga miniatur tersebut di display selama bulan November di Yogyakarta. Jadi bagi yang ingin melihat miniatur lokomotif terbesar yang mencetak rekor MURI, saat ini berada di stasiun Yogyakarta. Oke, bagaimanakah acara seremonial pada sore hari ini? Ikuti terus videonya sampai selesai. Oke, ini acaranya ada di depan ya, ini bisa dilihat masih persiapan. Acara dimulai menurut info jam 16.00. Prabowo, dan juga saya mengucapkan selamat datang untuk ketua IRPS Mas Riki Dirjo. Saya mengucapkan selamat datang kepada CEO 3D Jaiku Bapak James Mark. Saya juga ucapkan selamat datang Bapak Arifin dari Museum Sonobudoyo. Saya juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Setio dari Museum Sandi. Dan juga pastinya rekan-rekan komunitas kereta api, terima kasih banyak sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Rekan-rekan media yang sudah mensupport juga, dan pasti ada tamu spesial kita, yaitu Mas Jarwo Naif. Terima kasih banyak seluruh tamu undangan, VIP maupun tamu-tamu, dan juga teman-teman dari rekan-rekan media dan juga komunitas yang sudah berkenan hadir, terima kasih banyak. Baik, selanjutnya yang akan memberikan sambutan indahnya kepada CEO 3D Jaiku Bapak Dirjo. Kami silakan untuk naik ke atas panggung. Boleh teman-teman semua yang berikan tepuk tangan yang meriah untuk CEO 3D Jaiku Bapak Dirjo. FVP 26 ya. Gue harusnya bawa ID card tadi cowok ya. Apa-apa kan lebih keren gitu loh. Monggo, silahkan Mas. Ngomongin album Mas. Assalamualaikum, selamat sore semua. Terima kasih sudah ikut terlibatkan. Logawa. Ya kalau sih kalau saya pribadi Baik Bapak Ibu, kita berikan yang tepuk tangan yang paling meriah untuk penyerahan plakat untuk roadshow miniatur pemecah rekor MURI lokomotif uap DD52. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah, terima kasih banyak Bapak Bambang. Dan juga ini ada buku ya. Ini bukunya apa nih?
Ini buku sejarah lokomotif uap, tapi ini mohon maaf Pak, belum sempat ditranslate. Jadi ini isinya benar-benar bahasa Belanda. Mungkin yang bisa kita pahami hanya gambar-gambarnya. Itu tanpa translate bisa Pak. Oke, kita foto terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya. Oke. Oke, terima kasih banyak Mas Ridwan dan juga Bapak Miniatur dari kereta uap ya, lokomotif uap DD52. Boleh foto terlebih dahulu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Bambang dan juga Mas, bisa untuk kembali ya, mohon ya. Terima kasih banyak, dan juga saya mengundang kepada Mas Jarwo untuk bisa berkenan bersama kami di tengah-tengah acara hari ini, dan juga saya mengundang Mas Dirjo dari IRPS untuk memberikan kenang-kenangan juga. Ini miniatur loh ya, tepuk tangan yang paling meriah. Motivasi juga salah satu musisi idola saya. Terima kasih banyak Mas Jarwo, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Jarwo. Waktunya ini pembukaan dari miniatur lokomotif terbesar. Ya, baik Bapak dan Ibu. Oke. Sesaat lagi kita akan bersama-sama pastinya akan membuka dari miniatur lokomotif uap DD52. Jadi juga sudah bersama-sama dengan kita ada Pak Bambang, ada dari CEO Didi, Saiku, ada juga Mas Dirjo selaku Ketua IRPS, dan juga pastinya ada Bapak Agus ya, Bapak Agus Trianto selaku Kepala Stasiun Yogyakarta yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Ini nanti kita akan bersama-sama membuka Pak, kita tarik bersama. Jadi sekarang siap-siap dulu untuk memegang kainnya dulu. Jadi untuk seluruh Bapak dan juga Ibu, kain yang di atas ya, Mas Dirjo dan semuanya bisa kainnya di atas. Ya, yang dipegang di atas. Sampai hitungan pertama nanti baru kita tarik ya. Tarik dia, ya, tariknya ke belakang secara perlahan-lahan. Nanti gak kelihatan Mas Dirjo. Baik, saya juga membutuhkan teman-teman untuk bantuannya. Kita hitung mundur bersama-sama, siap? Siap ya? Semua siap yang ada di depan? Ya. Siap, oke. Kita hitung bersama-sama. Ini dia, lokomotif uap DD52. Kita buka bersama-sama. 3, 2, 1. Ini dia DD52, lokomotif uap. Buat tepuk tangan yang paling mulia teman-teman semuanya. Baik, semuanya mengabadikan gitu ya. Jadi tidak tepuk tangan, gak apa-apa. Ini adalah salah satu kereta uap yang memiliki banyak sekali sejarah, Bapak dan juga Ibu. Mungkin Mas Dirjo, Mas Jarwo, Bapak bisa untuk menghadir ke teman-teman rekan media untuk kita foto bersama, boleh merapat lagi ya. Dan juga ini ada rekor muri, boleh Pak Bambang untuk membawa. Oke. Boleh merapat lagi, kita foto bersama-sama. Yang ingin mengabadikan momen kali ini boleh sekali untuk video, untuk foto juga kami silakan. Jadi ini adalah salah satu kereta miniatur yang sudah di tahun 1920 sudah mulai beroperasi, dan juga tahun 70 gitu ya, seperti tadi juga Bapak Bambang sudah sampaikan. Akhir ini kita melihat kembali lokomotif uap yang satu ini, dan ini pastinya adalah salah satu jenis lokomotif uap artikulasi Malet dengan ukuran terbesar yang pernah beroperasi di Indonesia. Dan lokomotif DD52 ini memiliki panjang 20.792 mm dengan bobot 136 ton beserta tender, dan mampu berjalan dengan kecepatan 50 km per jam. Dan lokomotif ini didatangkan sebanyak 10 unit oleh perusahaan kereta api milik negara sepanjang tahun 1923 hingga 1924 dari 3 pabrik berbeda di benua Eropa. Dipersituakan di akhir tahun 70-an. Dan tidak hanya teman-teman rekan media, tamu undangan, nanti seluruh penumpang, calon penumpang yang hadir dan juga melalui stasiun Yogyakarta Tugu ini bisa bersama-sama melihat miniatur lokomotif
Uap DD52 ini yang pernah beroperasi di Indonesia. Dan di sini banyak sekali cerita sejarahnya, bagaimana perjuangan dari kereta api ini untuk mengantarkan penumpang dan lain sebagainya. Baik, kereta api yang ada di stasiun Tugu, semoga selamat sampai tujuan. Kita ketemu lagi di Jogja. Selamat jalan Mas, Mbak, Ibu semuanya, dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman hadir. Dan juga tim panitia mohon sekali lagi untuk mengkoordinasi dan juga untuk menyampaikan kepada Bapak dan juga Ibu tamu-tamu VIP bisa untuk langsung. Oke, tadi sudah disaksikan ya proses seremonial peresmian miniatur lokomotif uap terbesar yang dicetak oleh Rekor Mori yang dibuat oleh rekan-rekan RPS, Tridizeku, dan PT KAI yang saat ini roadshow di Stasiun Tugu Yogyakarta. Sudah selesai, sekarang tinggal penutup saja menikmati hiburan-hiburan. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal tadi. Pembukaan hingga sekarang sudah selesai peresmian seremonialnya. Terima kasih yang sudah menonton. Silakan like, comment, subscribe juga, share jika kalian suka video ini. Bantu agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dengan konten yang lebih menarik tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.